Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Rabb yang maha luas dan kekal kasih sayangnya. Hamba-hamba Allah yang muliakan, Allah Ta'ala telah kumpulkan kita malam ini. Allah berikan kita taufik serta hidayah, Allah berikan kita kekuatan dan petunjuknya ya, dan salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa Allah Ta'ala limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ah ya, serta para ulama penerusnya hingga akhir zaman. Malam ini kita akan menyimak tentang ruqyah mandiri. Mungkin berupa penyempurnaan ya, atau melengkapi apa-apa yang akan kita bawa pulang ke rumah. Ya, dalam metode atau konsep rehab hati, ruqyah mandiri ini kekuatannya atau porsinya itu adalah 3 kali lipat daripada ruqyah itu sendiri ya, begitu hamba Allah yang muliakan. Di ujung materi ini saya ingin berikan 2 buku hadiah. Ini karya emas dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya. Yang pertama adalah Jadul Ma'ad volume 4. Itu isinya adalah metode kedokteran Nabi atau kitab yang dikenal dengan At-Tib An-Nabawi. Di dalamnya ada sekitar 400 makanan, minuman, akar-akaran yang Nabi SAW rekomendasikan atau beliau konsumsi yang terhubung dengan pengobatan ala Nabi ya. Dan yang kedua adalah kitab Ad-Da'wa Dawa, ini tentang penyakit dan obatnya, itu untuk hati. Nanti setelah saya paparkan materi ini dan ada tanya jawab, kemudian saya akan memutuskan untuk siapa buku ini ya, yang lebih berhak barangkali ya. Dan juga ya sekalian, hadiah ini menunjukkan betapa inginnya saya menunjukkan kepada kaum muslimin ya, bahwa Islam ini sudah cukup ya dan sangat sempurna. Ya, sangat sempurna menjadi penuntun kita ya, baik dilihat dari sudut pandang logis ataupun sudut pandang sains ya. Dan materi kita malam ini adalah sesuatu yang konkret ya, yang berhubungan dengan penyakit kita ya. Penyakit ada 2, penyakit rohani dan penyakit jasmani. Maka ruqyah mandiri pun ada 2, ruqyah mandiri untuk rohani dan ruqyah mandiri untuk jasmani. Jangan sampai kemudian kaum muslimin memahami bahwa ruqyah mandiri itu hanya minum air ruqyah. Ya, hanya menyapu wajah dan tubuh dengan 3 kul atau mandi daun bidara. Ya, di sini kita akan pahami secara mendalam, insyaallah saya berjanji tidak akan lebih dari 1 jam materinya ya, agar teman-teman semangat ini ya. Kemarin trauma ya, 4 jam ya. Dan malam ini saya sempatkan, saya kristalkan 1 jam ya. Selebihnya tanya jawab mungkin bisa 2 jam, tak masalah ya. Barakallahu fikum. Malam ini kita ditemani Ustadz Yayan ya, Ustadz Ardi, ada Ahi Robi, Ahi Isro dan Arka di belakang ya. Kaum muslimin yang menyimak di RH TV dipersilahkan untuk mempersiapkan catatannya. Dan kaum muslimin yang di rumah ataupun hadirin yang di studio, di rumah terapi rehab hati, kita punya RH TV ini tidak hanya untuk iseng-iseng ya. Kita sekarang alhamdulillah memiliki playlist. Jadi potongan-potongan video berharga tanya jawab tentang pengobatan HIV, pengobatan kanker, pengobatan tumor, ya, tentang istri yang diganggu setan, tentang setan yang mengganggu pekerjaan. Silakan kunjungi channel RHTV ya,
channel RHTV di YouTube. Nah, sudah mulai live ya, sudah mulai live dan sudah mulai tayang dan bisa Anda nikmati. Baik, hamba yang melihatkan rukyah mandiri terdiri dari dua tadi ya. Rukyah mandiri untuk ruhaniyah dan rukyah mandiri untuk jasmaniyah. Rukyah mandiri untuk ruhaniyah adalah rukyah mandiri untuk penyakit-penyakit yang ada pada ruhani manusia. Ruhani manusia meliputi apa? Jiwa, akal, dan kolbu. Ya teman-teman, jiwa ini adalah dorongan, keinginan, ambisi. Ya, kemudian akal ini adalah pusat kebijakan yang menentukan keinginan itu dikerjakan atau tidak. Sementara kolbu adalah kantornya, ruang prosesornya, tempatnya, begitu hamba Allah yang biarkan ya. Jadi kalau kita terganggu pada perasaan, pada amarah, pada syahwat, pada akal, maka ruqyahnya adalah metode yang pertama, yakni ruqyah mandiri ruhaniyah. Caranya apa? Caranya sederhana, menambah amal-amal soleh. Amal-amal soleh itu ada yang volumenya, poinnya sangat besar di sisi Allah. Ada yang pertengahan dan ada yang kecil. Kayak uang ya, ada yang 100.000, ada yang ya 20.000, ada yang 1.000. Ini jangan salah teman-teman sekalian. Yang dimaksud ruqyah mandiri dengan menambah amal soleh itu, pilihlah amal soleh yang besar. Dan apa amal yang paling besar itu adalah tauhid. Itu amal yang paling besar. Ya. Dalam satu riwayat dikisahkan, ya ada seorang hamba Allah ini, ya beliau dalam keadaan dihisab. Kita semua akan dihisab. Kita semua akan berdiri di hadapan Allah, berhadapan langsung dan dihisab. Ditanya setiap langkah kita. Maka beliau menyaksikan bahwa seluruh catatan amalnya itu adalah buruk setelah dimizan. Mizan itu adalah timbangan. Jadi setelah dihisab itu diletakkanlah catatan kita di mana? Di mizan. Dia melihat ada 99 gulungan catatan amal. Yang satu gulungan itu ketika dibentangkan itu sejauh mata memandang. Kitab yang sangat besar. Dan catatan amalnya itu, catatan amal yang dia anggap baik itu buruk semuanya. Dan kemudian dalam keputusasaan itu Allah Ta'ala memerintahkan malaikat untuk mencari. Barangkali ada kebaikan yang murni untuk Allah. Dan terseliplah di antara lautan catatannya itu satu kartu. Itu disebut bitokoh. Tertulis di situ kalimat La ilaha illallah. Dan kemudian diletakkanlah timbangan itu, kartu itu di timbangan sebelahnya. Dan Masya Allah tabarakah rahman, maka catatan amal buruk itu ternyata lebih ringan daripada kartu ini. Kartu ini sangat besar. Maknanya ya, mengesakan Allah, mengakui dia adalah satu-satunya ilah yang wajib disembah dan memurnikannya, itu adalah lebih besar daripada segalanya. Ayo sekalian, ini ibarat ring satu. Ibarat apa? Ya, ibarat adalah core, inti daripada agama ini. Kemudian ring duanya adalah amal-amal yang sifatnya fisikal. Ruku, sujud. Sujud itu adalah posisi terbaik, posisi paling sempurna ketika manusia ini menyembah Allah. Ya, agama ini kan peribadatan, ya, menyembah Tuhan. Maka sujud adalah posisi yang terbaik. Di sini dalam artian sholat adalah amal yang terbesar setelah tauhid. Begitu hamba Allah ya. Jadi ada tauhid, ada syariat, dan yang ketiga adalah ada sunnah-sunnah.
Jadi ini kita sedang membahas apa ini? Jangan salah fokus nih. Ruqyah mandiri ruhaniyah. Ring pertama adalah tentang akidah. Tentang hal yang mengikat. Kalau enggak, ya bukan kita. Gitu. Tentang hal yang mengikat. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Jadi ini hal yang mengikat, teman-teman. Kita harus menyatakan bahwa tidak ada ilah yang wajib disembah melainkan Allah. Ya, dan Muhammad adalah utusannya, satu rangkaian. Maka implementasinya daripada kalimat yang pertama itu tauhid, kalimat yang kedua adalah sunnah. Penyelewengannya, pengingkarannya dari kalimat yang pertama itu syirik, dari yang kedua adalah kalimat yang dibenci oleh orang-orang yang ingkar sunnah, yaitu bid'ah. Jadi maksudnya bagaimana? Implementasinya, perwujudannya, manifestasinya. Kita harus bertauhid, maknanya meninggalkan kemusyrikan. Kita harus mencintai sunnah dan meninggalkan hal-hal yang menyelisihinya. Itu core, inti. Maka setelah itu barulah pada poin yang kedua, yakni syariat Islam yang diwajibkan agama ini. Apa itu? Salat dan lain-lainnya yang sifatnya wajib. Baik. Yang wajib itu apa? Yang ketika ditinggalkan ada ancamannya dari Nabi dan dari Al-Quran. Baru pada poin ketiga adalah sunnah. Meliputi apa? Zikir. Meliputi qiyamul lail. Meliputi apa? Puasa sunnah. Meliputi sedekah, wakaf. Nah, dan ruqyah. Jadi di sini di awal pertemuan kita menemukan apa? Satu hal penting ya, hamba Allah yang muliakan. Di dalam ruqyah itu baru ada cabang-cabangnya. Tiga kul, mandi daun, bidara, konsumsi herbal yang sunnah. Makan pakai tangan kanan. Gitu kan? Baca, masuk kamar mandi baca doa, menemui istri baca doa. Ini jangan kebalik ini. Jangan kita prioritaskan ring 3, ring 2, ring 1 ditinggalkan. Itulah yang membuat manusia fail. Tidak akan pernah berhasil dalam melakukan ruqyah mandiri. Saya jamin 10 tahun, 20 tahun tidak akan pernah berhasil. Ya, itu namanya ruqyah mandiri untuk rohani hamba Allah. Nah, ruqyah mandiri untuk jasmani apa ini? Ruqyah mandiri yang terkait dengan darah, terkait dengan otot, terkait dengan perut, terkait dengan tulang, terkait dengan sel. Yang ini pun tidak bisa disederhanakan. Kalau kepalanya sakit kita tidak nyaman, betul? Ya, kalau telinga tidak mendengar kita pun tidak nyaman. Kalau uratnya merungkut ya kita pun tidak nyaman duduknya hamba Allah. Kalau kita mau ke air ya mau BAB kita tahan satu jam aja. Rasanya bagaimana? Tidak nyaman. Ini terkait nafsu pun kita perhatikan. Nah, ibu sekalian, kemudian hamba Allah yang dimuliakan. Lalu kenapa ada mandi bidara, ada ruqyah rumah? Ini perlu juga diperhatikan, ya. Yang pertama adalah setan memang menghancurkan kalbu manusia, terutama iman yang ada dalam kalbu manusia. Kemudian kehancuran daripada poin yang utama tadi itu kemudian hasilnya merusak jasad manusia sebagai konsekuensinya. Hatinya lemah, jasadnya jadi lemah. Anda sering mendengar enggak? Pernah mendengar enggak kata radikal? Ekstrim. Fanatik. Itu letaknya di mana? Di dalam kolbu. Orang-orang Islam radikal, orang-orang Islam ekstrim, orang-orang Islam fanatik. Coba Anda kenalan dengan mereka, kuat tidak tubuhnya? Kuat tidak pendiriannya? Kuat tidak memegang agamanya? Jawabannya kuat apa tidak? Jawabannya kuat. Jawabannya kuat, hamba Allah yang muliakan.
justru pemerintah itu takut Islam yang radikal. Kenapa? Orang-orang ini tidak bisa diatur dan dikhawatirkan bisa mengambil alih pemerintahan. Itu hamba Allah. Jadi kita bicara jujur dalam hal ini. Maka orang-orang yang ekstremis, yang radikal ini, hamba-hamba Allah yang dimuliakan, sangat sulit ditembus oleh setan. Apanya yang radikal ini? Apanya yang ekstrim? Apa yang fanatik ini adalah ruang keyakinannya. Hanya Allah satu-satunya sang raja di muka bumi ini. Tidak ada raja-raja lain. Kan begitu? Ya, dalam satu sektor bagus, dalam sektor yang lain ya kita harus belajar fair juga ya, karena tidak hanya satu imam yang harus kita ikuti. Nih sekalian lihat kolbu, betapa kolbu berpengaruh terhadap jasad. Jadi kolbunya kuat, jasadnya kuat. Ya, maka kalau kolbu dilemahkan, jasad dilemahkan. Ya, baik hamba Allah yang mereka. Kemudian tidak puas mengganggu kolbu dan jasad manusia, setan juga mengganggu rumah manusia, tempat usahanya, kantornya, kebunnya, bengkelnya. Ya, ini mas kalian, bahkan mengganggu binatang. Lazim kalau orang kena sihir itu binatang peliharaannya juga mati. Nah, begitu hamba Allah yang muliakan ya, tumbuhannya tidak tumbuh. Ya. Nah ini ya sekalian, maka kemudian muncullah teori ruqyah ruqyah rumah. Nah, ruqyah rumah itu apa sebetulnya? Ya. Ruqyah rumah ini ya sekalian adalah kita berupaya mengusir pengaruh jahat yang ada di rumah kita. Pengaruh negatif yang tadinya tidak ada di dalam rumah kita dan saat ini ada. Apa itu? Hal yang merusak sakinah. Hal yang merusak ketenangan. Bisa disebutkan enggak contohnya? Hal yang merusak ketenangan di rumah. Bertengkar dengan ayah. Tidak harmonisnya hubungan anak dengan orang tua. Ada lagi? Suami, pertengkaran suami dengan istri. Ada lagi? Sulitnya rezeki, dibuat malas untuk bekerja, contohnya. Istri yang tidak bersyukur, istri yang cemburuan terus, suami keluar diikat. Ada lagi yang lain, istirahat yang tidak berkualitas, mimpi diganggu setan terus. Apalagi pak, terjadinya penyakit pada sang buah hati yang menjadi hiburan. Harusnya dia itu menjadi qurrata ayun, menjadi hiburan saat pulang, dia sakit-sakitan. Ya? Atau memang kondisi yang ekstrim, setan muncul di rumah. Kondisi yang ekstrim, setan mengganggu secara fisikal. Bau busuk, bau darah. Ya, kemudian ada hewan-hewan dan lain-lain. Oke, ya. Ini dia yang saya maksudkan ya. Maka rumah yang demikian, yaitu perlu diruqyah, ada 7 tahapan di sini. Ini perlu diikat dalam diri, diketahui oleh diri kita. Yang pertama adalah hamba Allah yang dimuliakan, ketika kita membaca ayat kursi, ini sudah ruqyah rumah. Dosisnya tambah. Kalau biasanya pagi dan sore, baca setiap sholat. Wajibkan semua penghuni rumah. Itu sudah level 1. 3 kul dibaca, diusap, itu sudah termasuk ruqyah diri di rumah. Jadi meskipun ada sihir, pengaruhnya tidak masuk ke dalam diri kita. Basic protection. Begitu ya. Memperdengarkan suara azan di rumah juga sudah ruqyah rumah. Saya punya studio kecil, studio 1 di rumah. Tadi Bang Ivan ke rumah ya. Kemarin juga beliau ke rumah. Di situ pak, everything is ready, semua sudah siap untuk live broadcasting. Kemudian tiba-tiba sistem down. Ini tidak mau diklik, tidak mau live. Padahal semua siap. Peralatan mahal semua.
operator profesional semua. Kita pun sudah bertahun di situ. Sampai kemudian kita coba di restart dan lain-lain, sampai akhirnya subhanallah, la haula wala quwata illa billah, mungkin ada setan. Kita baca ayat kursi langsung live. Rumah saya yang jin pun mungkin udah tahu ya. Sebelah itu rumah orang itu mungkin kan begitu. Dulu mungkin 4 tahun silam di Wesal TV, Wesal TV televisi sunnah. Begitu saya masuk sistem down. Sampai pimpinan direkturnya mengatakan, ini hanya Ustadz Nay ini yang kalau datang itu di sini offline. Sampai direkam Pak, acaranya enggak jadi live. Ya, lihat teman-teman, ya. Jadi setan bisa mempengaruhi hal-hal yang fisikal. Kenapa? Listrik ini, teman-teman, itu ada partikel-partikel kecilnya yang disebut apa? Elektron. Ya, elektron positif dan negatif. Ini bisa didorong oleh setan. Ketika elektron positif ini didorong sebagian ke sini, sebagian ke sana, maka ya, karennya putus. Nah, maka di dalam film-film itu kan ada lampu nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati. Dimainin setan. Setan bisa memutus jaringan telepon, jaringan internet, YouTube, dan lain-lain. Ya, bagi orang awam mungkin ini hoak, mitos, tidak logik. Logik sebetulnya. Harus dikejar dengan pemahaman yang sempurna. Nah, ibu sekalian, maka rukyah rumah, ya, itu adalah hal yang perlu dilakukan dan ada tahapan. Dzikir pagi petang itu sudah rukyah rumah. Kalau rutin, ayat kursi, ya, itu sudah rutin. Adzan, tidak hanya adzan, semisal kacipan, semisal ucapan yang paling rendah, subhanallah, itu langsung brang begitu. Bayangkan kalau rumah tidak pernah dirukyah 10 tahun, apa yang terjadi? Jadi sarang setan, ya sekalian ya, seperti ya. Jadi jangan kemudian rumah yang harus diruqyah itu yang horor saja, tidak, coba rumah Anda ruqyah, niscaya sakinah turun di sana ya. Baik ibu sekalian, air ruqyah adalah level yang berikutnya. Tadi mungkin sudah diajarkan ya, dibacakan ayat-ayat ruqyah kepada air, ditiupkan ya, kemudian sebagian diminum, sebagian dimandi, sebagian diciprat. Level berikutnya adalah membacakan ayat-ayat yang lebih panjang, suratul Baqarah, suratul Al-Imran, kepada air yang kita ruqyah. Kemudian tahapan berikutnya adalah menggabungkan Al-Baqarah, Al-Imran, dan ruqyah, ya, bersih-bersih rumah. Ini hamba Allah, kadang-kadang begini, hari ini saya sampaikan, baru dilakukan 2 tahun kemudian, karena menganggap ini adalah hal yang sepele. Padahal jimat yang ada, senjata-senjata keturunan, pusaka-pusaka yang ada, itu adalah simbol-simbol kemusyrikan yang dalam ruqyah untuk ruhani tadi ada pada ring 1, 2, apa 3? Penghancuran jimat, ring 1, 2, apa 3? Ring 1, mengembalikan kepercayaan kita kepada Allah dan menghapuskan kesyirikan. Ya. Dan yang berikutnya adalah memahami akar masalah. Jadi Pak, kalau sudah ini ayat kursi, 3 kul, air ruqyah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, bersih-bersih jimat, anak belum juga sembuh, telusuri akar masalahnya apa. Ya, hari ini yang hadir dengan ayah bundanya. Ya. Kita harus apa ini? Harus benar-benar menelusuri akar masalah. Apa itu? Contoh ya. Kemarin kita ruqyah Bang Ipan ya. Duduk ya ngamuk, ruqyah ngamuk, ruqyah ngamuk. Kita ajak ngobrol. Ternyata ada satu kejadian di masa silam, sederhana. Beliau sekolah di komunitas Chinese, kemudian karena mungkin beda ras lalu dibully, lalu beliau lari ke internet. Di internet itu ada video pembunuhan kepada komunitas yang membuli dia. Jadi dia menikmati. Lalu setan masuk. Sederhana, bulian. Anak itu kadang-kadang masalah jajan, uang jajan adik dan kakak aja bisa menjadi satu hal besar.
Kenapa demikian? Dengan begitu dia kecewa, setan yang tadinya mengintai dia lalu masuk. Itu yang disebut akar masalah. Jadi Pak, kemarin saya bercerita tentang hijrah saya ya. Dari usia saya mulai lahir sampai hari ini. Itu kenapa? Orang tua harus memaklum ketika anak ini belum bisa ibadah, belum mampu takwa. Kita harus melihat pada diri kita sebagai ayah dahulu kala saat usia kita seperti dia. Ya. Dan jangan menyamakan keadaan diri kita dengan keadaan anak kita. Kenapa? Ada pada zaman yang berbeda. Nah, ini maksudnya apa? Menelusuri akar masalah. Kadang-kadang begini, ketika ada seorang ayah mengatakan, "Anak saya begini, begini, begini nih." Ketika digali ternyata kesalahan pada ayah. Itu namanya mengetahui akar masalah. Sama Pak, hubungan suami istri. Kadang bisa jadi suami, bisa jadi istri yang bersalah di sini. Ya. Kemudian adalah tazkiyatun nafs adalah sebagai puncaknya. Nah, kemudian kita memiliki program untuk menuntaskan seluruh masalah ini secara holistik dengan satu program namanya Rukyah Mandiri Holistik. Pernah dibahas belum ini? Coba siapa aja yang pernah menyimak ini? Sayyid ya. Siapa lagi? Habib, terus Ahi siapa? Sutomo ya. Sutopo ya. Tapi belum istiqomah kan? Baru 3 hal ya. Jadi ini teman-teman, ini programnya 3 bulan. Ini adalah bulan Jumadil Akhir. Ya. Bulan tanggal 26 mungkin sekarang. Bulan depan adalah bulan Rajab. Setelah Rajab apa? Sya'ban. Setelah Sya'ban Ramadan. Jadi kalau Anda lakukan ini 10 hari sebelum Lebaran sudah selesai. Sudah sembuh. Setannya sudah mati. Mau? Mau setannya mati atau dibiarkan hidup? Mau pengaruh sihir itu sirna atau dibiarkan menyelimuti? Mau? 10 malam terakhir kita bisa menikmati Lailatul Qadar. Nah, harus begitu. Mau tidak? Jawab aja enggak mau kan, apalagi melakukannya. Kita harus memiliki target yang terukur, teman-teman. Jadi melawan setan itu boleh menyerang, boleh bertahan. Kalau menyerang itu bagaimana? Jadi perukiah. Bertahan bagaimana? Bagaimana teman-teman? Membangun benteng dulu. Bertahan itu dengan rukyah mandiri. Tidak boleh menyerang kecuali punya senjata. Tidak boleh bertahan kecuali memiliki benteng. Dan ini adalah benteng untuk bertahan. Oke, amal yang mulia kan, mudah-mudahan Allah berikan taufik ya, kekuatan agar kita bisa lakukan ini dan kita bisa menikmati 10 hari Ramadan terakhir. Dan mudah-mudahan ini termasuk menanam. Bukan menanam, menyiangi. Jadi bulan ini, bulan Jumadil Akhir ini adalah kita bulannya mempersiapkan tanah, menyiangi hutan kata para ulama. Maka kemudian bulan Rajab itu bulannya menanam biji-bijian. Sya'ban bulannya menumbuhkan dan menyirami, Ramadan bulannya memanen. Karena Ramadan adalah musimnya memanen pahala yang banyak. Sementara kita tidak bisa panen kalau kita sakit kan? Ya. Baik, hamba Allah yang muliakan. Yang pertama hamba Allah, program ini dimulai dari 3 hari yang pertama. 3 hari yang pertama ini sederhana sekali. Apa itu? Kumpulkan tangan di wajah, bacakan Al-Ikhlas 3 kali, tiupkan Al-Falaq 3 kali, tiupkan dan An-Nas 3 kali tiupkan, lalu usapkan seluruh tubuh sehabis sholat. Jadi sehari ada 7, ada 5 kali, 3 hari ada 15 kali. Step kedua, ambil segelas air, kemudian ambil 2 liter air, kemudian dibuka tutupnya, dibacakan apa hamba Allah? Ayat-ayat ruqyah. Apa saja? Ada yang sudah hafal? Al-Fatihah 1 sampai 7.
Al-Baqarah 1 sampai 4 ditulis deh. Ya. 163 dan 164. Ayat kursi. Kalau Anda ada masalah pada akal, tambahin ayat kursi dan dua ekornya, 256, 257. Tiga ayat terakhir Al-Baqarah. Hamba Allah harus punya keinginan. Tiga terakhir ayat Al-Baqarah. Kemudian Al-Imran ayat 18-19. Sudah, ya. Al-A'raf ayat 54. As-Saffat 1 sampai 10. Ya, Al-Jin 1 sampai 9. Al-Mu'minun hamba Allah ya 115-116. Ya. Kemudian Al-Hasr 21 22 23 24. Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Hamba Allah, minimal kita punya catatannya. Nanti suatu hari ada inspirasi, ada taufik turun, ya, kita ambil. Bacakan apa? Ayat-ayat ruqyah ke sini lalu ditiup, ya. Sederhana. Ustaz, saya tidak yakin. Belajar untuk yakin. Cara belajar untuk yakin adalah melakukan. Ustaz, saya tidak punya pengalaman. Ciptakan pengalaman itu. Ustaz, saya tidak fasih. Lakukan dulu. Nanti belajar. Sambil belajar. Gitu ya. Ustaz, saya takut diserang balik. Nyerang aja belum, udah takut diserang balik. Ya, terus sirin. Dibacakan, ditiupkan, lalu kemudian diapain? 2 liter tadi. Diminum, dimandikan, dicipratkan seluruh rumah, seluruh penjuru rumah. Jadi kalau rumah kayak gini berarti kan dimulai dari mana terserah, dari belakang disiram tuh pintunya, di tengah rumah, di dapur, di belakang juga ada pintu disiram, naik ke atas ya. Setiap pintu-pintu yang masuk disiram ya, dan juga sudut-sudut plafonnya semuanya siram. Oke. Nah, hamba Allah yang melihatkan itu dilakukan selama hari ke-4, hari ke-5, hari ke-6. Berarti kita sudah 6 hari ya. Hari ke-7, nah, stage berikutnya Anda ambil 1 galon. Nih, 1 galon. Ini galon, 20 liter. Ya. Ambil 1 galon. Lihat. Bacakan ayat-ayat ruqyah plus surah Al-Baqarah semuanya dari awal sampai akhir ya. Kemudian setelah itu ambil 2 liter dari galon itu, pakai sama seperti hari sebelumnya, minum, mandi dan cipratkan. Hari ke-8 demikian terus menerus. Nanti hari ke-15 tersisa 4 liter Anda tambah dengan air lain atau campurkan dengan 20 liter yang lain, campurkan dengan galon yang baru. Jadi tujuannya apa? Agar galon yang baru itu memiliki barokah dari 7 hari dibacakan surah Al-Baqarah. Bisa dipahami ya? Kalau tidak mampu, hamba Allah yang muliakan, saya faham bahwa ini sulit dan berat ya. Maka dalam 7 hari ini gunakan sebagai latihan. Jadi minimal buat target harus selesai 1 putaran Al-Baqarah dalam 7 hari ini. Ustaz berat. Nah, kalimat inilah yang membuat Anda kalah. Buang jauh kalimat itu. Jangan berharap pada manusia karena Anda akan kecewa. Ya. Selanjutnya hamba Allah, next stage hari ke-15 sampai 40 ya, dengan air yang baru campuran yang berikutnya itu bacakan juga Al-Baqarah terus-menerus setiap hari 1 putaran, tidak perlu mandi, tidak perlu ciprat. Ya. Demikian, hanya minum saja. Hari ke 41 sampai 70 tambahkan Al-Imran, kalau mampu Al-Baqarah Al-Imran. Hari ke 71 sampai 100 khatamkan Al-Qur'an. Maka hari ke 90 kita akan bertemu di Ramadan 10 hari terakhir nanti pas ini. Masya Allah, luar biasa ini ya. Kita punya grup terapi intensif
Ada sekitar 700 orang yang ikut. Ya teman-teman sekalian, pas nanti 10 hari Ramadan, sebelum Ramadan berakhir, kita sudah selesai dan mudah-mudahan Allah Ta'ala sembuhkan. Ya, begitu Allah yang muliakan. Baru di poin terakhir adalah ajak keluarga Anda untuk obat. Ustadz, ini yang gangguan istri saya, tapi dia malas Ustadz. Suami yang baca, istrinya di sampingnya. Ya sekali-kali romantis begitu, jangan musuhan setiap saat kan. Ini anak saya Ustadz, dia malas, ayahnya yang berjuang. Orang itu dibacain Al-Quran lembut pak hatinya. Ya, Umar bin Khattab yang sedang menghunus pedang saja mau bunuh Nabi, dibacain Al-Quran melepuh hatinya. Ya, surah Thaha yang membuat dia melepuh. Bayangin kalau seluruh Al-Quran dibaca, manusia macam apa sih anak kita itu? Ya. Manusia macam apa istri kita itu, suami kita itu? Lembut hatinya. Belum aja. Belum berjuang aja. Belum apa-apa udah takut istri. Belum apa-apa udah takut kalah. Ya. Teman-teman sekalian, bacakan seluruh Al-Quran, barokahnya ada. Baik, sebelum saya buka tanya jawab, ya, dua kisah yang inspiratif. Tiga kisah deh tentang ini. Ya. Pertama, hamba Allah, ada seorang wanita sudah ponis stage 4 kanker darah. Stage 4 blood cancer di Indonesia Timur. 2 minggu lagi mau mulai kemoterapi atau penanganan dokter. Dan saat ya in between dalam masa 2 minggu ini dia mencari pengobatan alternatif, didengarnya lah Rehabati Makassar. Dia telepon, ada enggak ramuan atau cara selain kemo, obat untuk kanker? Maka tim kami mengatakan, coba ibu lakukan terapi Al-Baqarah, yaitu yang ini. Gimana terapi Al-Baqarah itu? Terapi Al-Baqarah itu bacakan surah Al-Baqarah. Berapa kali? Ya bacakanlah setiap kali 1 putaran selama 7 hari. Nah kemudian dia mendengarnya, ya baca Al-Baqarah 7 putaran setiap hari. Padahal harusnya baca Al-Baqarah 1 putaran selama 7 hari. Tapi karena ingin sembuh, maka dia mulai baca Al-Baqarah itu. Hari pertama dia selesaikan 7 putaran. Dan hari kedua tumbang. Tumbang itu kolaps, jatuh, pingsan, tidak sadar. Kenapa? Tidak kuat, terlalu banyak. Dan saya tanya, karena beliau hadir ke sini. Saya bilang, putaran keberapa hari kedua itu tumbang? Dia bilang putaran kelima Ustaz. Dan saya pingsan sadar-sadar di rumah sakit. Dokter saya nanya, ini kamu makan obat apa? Apa yang kamu lakukan? Datang kemana? Berobat kemana? Blood cancernya, kanker darah yang stadium 4-nya sembuh total. Tidak tersisa sedikit pun. Segar bugar. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Bahkan beliau ikut TFT Muslimah di Bogor Desember 2019. Alhamdulillah. Ya, kalau hanya sekedar sakit lambung, sesak-sesak, ya, pusing-pusing. Ini kanker darah stadium 4. Yang para profesional pun tidak menemukan obatnya. Gitu ya, alhamdulillah. Yang mulia kan? 7 putaran tuh. Oke. Kisah inspiratif kedua di Palembang. Kemarin diceritakan, tapi saya sampaikan di sini. Ada seorang yang ikut training saya 2012 mengantar istrinya. Lalu kemudian dia suaminya tertarik, kemudian dia juga ikut training karena merasa dalam dirinya ada yang salah. Kemudian dia ikut 4 kali training. Tidak ada respon sama sekali. Perhatikan, tidak ada reaksi. Ya, maka kemudian beliau terus penasaran, beliau diruqyah sendiri pun tidak ada reaksi, akhirnya beliau mengambil program ini.
beliau baca Al-Baqarah, putaran pertama tidak ada reaksi. Putaran kedua tidak ada reaksi. Perhatikan, putaran ketiga keluar ingus. Putaran ke-40 beliau pingsan. Lihat teman-teman. Jadi ruqyah itu harus sampai pingsan lah kalau saya katakan itu. Pingsan itu apa Pak Ian? Itu titik terakhir kemampuan manusia. Ya, titik terakhir kemampuan manusia. Limit. Ya, limit terakhir manusia. Ya, hamba Allah yang melihatkan. Ya. Di putaran ke-40 beliau pingsan, di putaran ke-70 terus pingsan. Tapi di putaran ke-70 ketombenya hilang. Kemarin ya saya ceritakan, ya. 7 tahun kemudian 2019 bertemu saya, 2020 kemarin diruqyah langsung. Ya. Baik, kisah ketiga. Teman-teman sekalian, kisah yang ketiga tentang terapi Al-Baqarah ini. Ya, yang pertama tadi tentang seorang ahwat di Makassar. Kedua adalah seorang yang apa tadi ya? Yang di Palembang. Kisah yang ketiga adalah seorang suami istri di Goa. Goa, Sulawesi Selatan. Sudah 6 tahun menikah, belum pernah melakukan hubungan suami istri. Saking kuatnya gangguan setan. Sudah pergi ke 27 dukun. Ya, 27 dukun. Bahkan dukun-dukun kelas nasional. Dan akhirnya dia bankrupt dan kemudian mendatangi pengobatan gratis. Ya, kami ada ruqyah gratis. Ya, di Goa beliau datang, beliau mengatakan, "Pak, saya ingin ruqyah begini dan begitu." Tim kami di sana mengatakan, "Hari ini bukan jam saya, bukan tugas saya minggu depan tugasnya kalau ingin bertemu saya," kata Ustaz Iqbal, ya, ketua rehabati Goa. Maka kemudian Ustaz Iqbal ini mengatakan, "Bapak, datanglah minggu depan, tapi sebelumnya bacalah surah Al-Baqarah 3 putaran." Maka minggu depannya beliau datang lagi dengan sumringah. "Ustaz, alhamdulillah sudah masuk, Ustaz," kata suaminya ini. Maka kalimat itu hanya dimengerti oleh Ustaz Iqbal, yang lain tidak paham. Ya, saya harap teman-teman paham ini ya. Apa yang masuk itu. Maka kemudian istrinya mengatakan, "Tapi aku sakit. Aku tidak merasakan kenikmatan, ya. Jadi masuk tembus tetapi tidak nyaman." Oke. Maka kemudian hamba Allah yang dimuliakan, kata Ustaz Iqbal ini, "Kalau begitu coba kita ruqyah dua-duanya." Ketika diruqyah, istrinya yang kerasukan. Ya, istrinya yang kerasukan, hamba Allah yang dimuliakan. Ya, dan kemudian setelah itu hamba Allah yang dimuliakan, ya, apa yang dibicarakan oleh istrinya setan ini? Ya, setan ini bicara, "Ya, kamu hai Iqbal telah memutuskan ikatan yang aku buat di kemaluannya selama 6 tahun. Tapi kamu tidak tahu ayat dan surat apa yang bisa melepaskan ikatan di kepalanya." Begitu. "Hahaha," kata jinnya begitu. Dia ketawa bahagia, tidak sadar dia telah membocorkan rahasianya. Apa rahasianya? Ada ikatan lain di kepalanya. Apa ikatan di kepalanya? Ikatan yang membuat wanita ini tidak merasakan rangsang. Jadi kalau tidak ada rangsang, sakit. Betul? Oke. Okay. Yuskelian, jin ini mengatakan, "Kamu telah hancurkan ikatan yang di bawah dengan Al-Baqarah. Tapi kamu enggak tahu kan yang di kepala apa? Kira-kira surah apa, Yuskelian? Yang di bawah sudah hancur dengan Al-Baqarah. Kira-kira yang di atas surah apa?" "Bisa An-Nisa,
bisa at-taubah, bisa al-jin, bisa al-qiyamah, bisa ajal-jala, bisa ayat apa saja selain surah Al-Baqarah. Maka kata Ustaz Iqbal, bacalah semuanya, Pak. Pasti salah satunya akan menghancurkan ikatan di kepalanya. Ternyata beliau perintahkan kepada pasien ini untuk membaca seluruh Al-Quran. Akhirnya Bapak sekalian, 2 bulan kemudian setelah selesai dibaca, suami istri ini datang dengan begitu romantisnya. Jadi pengantin baru. Ya, ini para pejuang ini yang belum menikah ini. Kalau kita orang yang udah nikah itu bertengkar, ya, selesai bertengkar, kita damai lagi, kita kayak pengantin baru lagi. Ini udah 6 tahun Pak bertengkar. 6 tahun gencatan senjata, ya. Maka dia menjadi bulan madu lagi. Nah, ya, saya lihat, maka di sini pada poin ke-6 ini, hatamkan seluruh Al-Qur'an, niscaya salah satu ikatannya yang rahasia akan terbongkar. Baik, 3 kisah. Ya. Selanjutnya ikhwah sekalian, janji saya adalah 1 jam. Ya, ini masih ada 15 menit lagi. Penegasan. Terapi Az-Zahrawain namanya. Az-Zahrawain ini adalah nama untuk Al-Baqarah dan Al-Imran. Saya tambahin Al-Fatihah karena ini pembuka Al-Qur'an agar Anda ingat 3 al. Ada lagi 3 kul. Itu kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, dan kul a'udzu birabbin nas. Ini 3 al. Atau lengkapnya Az-Zahrawain. Terapinya bagaimana? Seperti tadi. Ustaz, saya mau langsung baca aja deh, enggak usah 3 kul dulu 3 hari. Silakan kalau mampu. Tutorial yang dibuat ini tujuannya apa? Agar melepaskan rasa malas, rasa takut, rasa was-was di 3 hari awal. Gitu ya. Dan untuk melakukan terapi ruqyah rumah hanya ayat-ayat ruqyah, gampang. Ayatnya pun sudah Anda catat. Betul? Ya, baik. Ibu sekalian, kemudian berikutnya, poin berikutnya, selama Anda melakukan itu selama 3 bulan itu, ya, 3 kul jangan dilewat. Ya, jadi tetap dilakukan dikir pagi petang. Ya, sholat subuh jangan kesiangan. Ya, kalau bisa sholat malam, ya itu lebih hebat lagi. Karena ini adalah momen terbaik bagi kita untuk bertaubat. Kalau Anda butuh tips doa yang diterima yang mudah, sederhana. Ya, Nabi SAW mengatakan Allah Ta'ala turun ke langit dunia di setiap sepertiga malamnya. Dan dia menyeru, wahai hamba-hambaku, sesiapa yang meminta kepadaku, aku akan beri. Sesiapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Sesiapa yang memohon ampun, aku akan ampuni. Ustaz ngantuk, kalau Anda serius, pasti Anda bisa bangun. Orang-orang yang bisa bangun di sepertiga malam adalah orang-orang yang gelisah dengan dosanya. Orang-orang yang gelisah dengan kehidupan akhirat yang belum tentu baginya. Masya Allah, semoga Allah Ta'ala mudahkan kita ya untuk bangun malam. Nah, amal yang melihatkan. Kemudian puasa sunnah ya, semampunya ya, apalagi sedang menghafal Al-Quran, sertai puasa. Itu lebih mantap. Taubat sertai puasa sunnah. Ya iwasilian. Demikian juga hijrah. Nanti hijrah, dalam perjalanan hijrah kita, kalau ganti baju ini gampang teman-teman. Ya. Yang manjangin jenggot itu gampang. Ya. Paling ada orang-orang yang bicara-bicara, anggap saja angin lalu. Yang sulit itu bangun malam, puasa itu sulit. Maka ambil yang sulit ini dalam rangka apa? Latihan kita, keseriusan kita kepada Allah. Ya. Okay. Kemudian, rawatib, ya, qobliyah ba'diyah, qiyamulail, witir, duha, sedekah. Ya, semalam saya sudah menerima sedekah dari salah satu hamba Allah di sini 1.500.000 untuk pembangunan sumur untuk ayahandanya. Masya Allah, ayahandanya kaget di alam sana yang dia sedang kehausan, ya,
menemukan mata air yang terus mengalir. Ya, tadi Ustaz Ami Rijal ya, di sini membahas tentang proyek langit. Anda menyimak? Ya, itu adalah yang dimaksudkan. Sedekah ekstrim. Sedekah yang mengguncang. Sedekah yang akan mengubah hidup kita adalah sedekah yang mengguncang hati kita ketika dikeluarkan. Bapak punya 100 juta, sedekah 50 ribu. Mengguncang hati enggak? Enggak mengguncang. Ya. Kalau 50 juta baru mengguncang, apalagi 70 juta. Karena asetnya 100 juta. Begitu hamba Allah, ya. Oke. Kemudian selanjutnya dawamul wudu menjadi keluarga Allah, maksudnya menghafal Al-Qur'an, mengkoreksi bacaan Al-Qur'an, mulai perbaiki bacaan Al-Qur'an. Di sini kita akan temukan indahnya hijrah itu saat kita mulai berinteraksi dengan Al-Qur'an.